Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kembali dengan saya Rizal Habibin. Kita lanjutkan tutorial SolidWorks masih dalam teori atau materi assembling. Sekarang kita masuk dalam bagian 4 ya. Kita akan menjelaskan mengenai concentricity. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian assembling ya. Ctrl N atau langsung aja masuk di bagian menu assembling. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman buat dua model sederhana saja ya. Nah, dia harus ngambil batu silinder ya. Saya sudah siapkan silinder nomor 5 dan 6 ini. Oke, ini masih bakal terlihat ya. Kan ini pertama masuk ke assembling, kita coba di sorti biar dia enggak fix. Ini kita coba fix. Baik teman-teman, ini udah fix. Kita akan coba concentricity. Jadi concentricity itu penjelasannya ya, setiap silinder itu mempunyai satu axis atau satu sumbu di senternya, di tengah-tengah. Ini pun sama karena ini sama-sama silinder. Nah, made untuk yang berbentuk silinder itu menggunakan concentricity. Jadi dia sistemnya menggabungkan satu sumbu yang di objek pertama dan objek kedua. Jadi dia menggabung satu sumbu. Tapi dia masih bisa gerak bawah. Jadi harus di made lagi bidangnya. Tetapi dalam segi geser ke samping, kanan kiri nggak bisa karena udah termet ya si sumbu bidang ini dan bidang ini. Oke, kita pastikan klik bidang ini ya, face linear ini dan juga ini, tekan kontrol, klik ini, nanti akan keluar muncul. Nah ini ya concentric, klik, nah dia akan masuk. Kemudian ketika udah masuk, kita kan ini masih geser ya, kita tinggal akan klik bagian bidang ini dan bidang ini. Seperti yang ada namanya lo kalau ketemu. Oke, langsung ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Coba lihat itu di bagian konsentrik. Di bagian konsentrik itu sendiri ada yang ada dua jenis mid alignment ya. Pertama line, kedua anti line. Nah, ini kembali ke seperti itu ya. Nah, jadi ada dua jenis ya teman-teman. Coba ulang lagi, ke bagian konsentrik sini, di kanan aja, klik picture ya. Ini lain dan ini yang untuk lain. Ini make-nya error ya karena saya pakai konsiden tadi. Jadi sudah ya apa kelihatan saja. Kita hanya melihat jenis-jenis make alignment-nya ya di bagian konsentrik. Sebenarnya sama ya. Kalau orange dia sejajar, kalau untuk lain dia tidak sejajar. Oke, itu mungkin ya untuk bagian mate dari concentric ya. Kalau misalkan mau di lock, ini aja lock. Nah, ya, ini bisa di kalau di lock, ini ya, tidak bisa di rotate. Lock feature lock rotation, ini tidak bisa di rotate. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan komentar juga, silahkan diisi aja di bagian kolom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sama-sama belajar, sama-sama saling berbagi. Kita saling support channel. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share juga ya videonya ke teman-teman yang belajar agar video ini semakin bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.